Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bertemu kembali di Kaizaku Channel. Kebanyakan kita pernah mendengar atau menonton cerita dongeng seperti Aladdin dengan tikar terbangnya. Sebenarnya banyak lagi kenderaan ajaib yang terdapat di dalam kisah dongeng dari seluruh dunia. Berikut adalah senarai kenderaan ajaib selain tikar terbang, iaitu daripada mitos pelbagai lapisan kebudayaan masyarakat kita. Benar atau tidak, sama-sama kita merungkaikannya. Yang pertama, kereta kambing Thor. Apabila menyebut tentang Tuhan kilat Norse itu, iaitu Thor, ramai akan memperingati kepada watak Marvelous yang mempunyai tukul ajaib yang mampu mengalahkan musuh kesemuanya. Namun di dalam mitos asli Norse, Thor juga mempunyai kenderaan ajaib sendiri. Ia merupakan sebuah kereta beroda yang ditarik oleh dua ekor kambing bernama Tangrisnir dan juga Tangsror. Ia boleh membawa Thor ke paras mana-mana ketinggian sekalipun. Kereta berdua Thor ini dibuat daripada kayu dan rotan, manakala rodanya pula daripada besi dan dipakaikan rantai perak sebagai pemegang yang bersambung kepada kambing tersebut. Benar atau tidak, sama-sama kita merungkaikannya. Namun, kambing Thor ini juga mampu untuk hidup semula setelah mati. Dalam satu kisah dongeng Norse, Thor telah berjumpa dengan sebuah keluarga yang sedang kebeluran. Dia kemudian menyembelih kedua-dua ekor kambingnya untuk diberi makan kepada keluarga tersebut. Kemudian Thor mengambil kulit dan tulang kambingnya dan menghidupkan mereka menggunakan kuasa tukulnya. Yang kedua, penyapu terbang ahli sihir. Kebiasaannya berupa sejenis benda yang dipanggil pisom yang diterbuat daripada ranting-ranting halus yang diikat kepada sebatang kayu. Di Windsor, pisom digunakan untuk membersihkan habuk atau herba sebelum sesuatu ritual bermula. Ia mungkin salah satu sebab mengapa penyapu sering dikaitkan dengan ahli sihir. Namun, kisah penuhnya mungkin adalah suatu perkara yang anda tidak akan ceritakan kepada anak-anak anda. Ahli sejarah percaya yang batang penyapu terbang ini mungkin berkait dengan sejenis dadak psychedelic, iaitu skopolimia yang digunakan oleh masyarakat Windsor untuk mencipta salap terbang. Minyak angin ini dipercayai boleh membantu mereka dalam rujual astral atau roh keluar dari badan. Jadi, pengetahuan tentang ahli sihir menggunakan penyapu untuk terbang diambil secara jahirnya sahaja. Padahal penyapu yang diletakkan di antara dua kaki bertujuan untuk penyerapan minyak bagi kesan hanulasi itu lebih kuat. Idea penyapu terbang ini tertanam dalam masyarakat awal Amerika di Vermont. Mereka mengambil langkah berjaga-jaga dengan memasang tingkap ahli sihir di hampir kesemua rumah. Saiznya yang kecil dipercayai dapat menghindarkan ahli sihir yang tidak muat untuk memasuki rumah mereka. Yang ketiga, kanu terbang. Pada tahun 1600, para pedagang bulu binatang Perancis akan pergi ke Kanada untuk memburu dan membawanya pulang barangnya ke Eropah. Mereka dikenali sebagai Coastal Death Boys. Mereka sering bertukar cerita dengan Puak First Nation, iaitu Puak Indian America. Salah satu kisah ialah berkenaan kanu terbang.
Pada tahun 1800-an, seorang penulis telah menggabungkan kisah legenda First Nation dan pedagang bulu haiwan yang dinamakan Lascaux Gallery atau Kanung Sihir. Terdapat beberapa versi kisah ini, salah satunya mengenai kisah lelaki bernama Gallery yang menjadi kaya dengan menjual bulu kanung. Dia terlalu sibuk memburu peniaga sehingga tidak pernah hadir ke gereja pada hari Ahad dan disumpah selamanya untuk terbang pada waktu malam menggunakan kanung berhantu sambil dikejar oleh kuda dan juga serigala. Manakala versi lain pula mengisahkan tentang sekumpulan pedagang bulu yang sedang berpesta pada waktu tahun baru Christmas. Mereka bercerita tentang betapa mereka merindui dan berharap dapat bersama isteri masing-masing hanya untuk satu malam. Malah masalahnya rumah mereka berada 300 batu jauh, jadi mereka telah membuat perjanjian dengan syaitan supaya membuatkan kanun terbang agar dapat pulang menemui isteri mereka dan kembali bekerja pada keesokan harinya. Yang keempat, Lesung Batu Bata Yagar. Baba Yagar merupakan watak terkenal di dalam kisah dongeng Selvix, kebanyakan negara Eropah Timur, yang bermaksud nenek atau wanita tua. Baba Yagar ialah seorang ahli sihir yang membuat ramuan dan herba menggunakan batu lesungnya. Lesung batu itu dikatakan boleh membesar sehingga membuatkan badan Yagar di dalamnya dan terbang mengikut kemahuan wanita itu. Dia akan menggunakan penyapu sebagai pengayuh dan membersihkan laluan udara yang dilalui bagi mengelak dari kehadirannya dikesan. Di dalam kebanyakan kisah Baba Yaga, dia memakan kanak-kanak yang sesat di dalam hutan. Ada juga kisah menceritakan seorang dewasa berjumpanya bagi meminta bantuan sihirnya dengan bayaran tertentu. Setiap kali dia membantu seseorang, dia akan menjadi setahun lebih tua. Jadi, dia selalu menggunakan hela agar mereka melakukan sesuatu sebagai pertukaran. Namun, sebenarnya ingin memakan mereka. Yang kelima, kereta kucing Firia. Firia atau Firia adalah dewi kecantikan, cinta dan kesuburan. Di dalam mitos Norse, dia dikatakan sebagai wanita paling cantik pernah wujud. Pada masa yang sama, dia juga dikenali sebagai dewi perang kerana dia merupakan ketua puak pahlawan wanita yang dikenali sebagai Walskis. Dikatakan apabila ada manusia yang mati, Firia atau Odin akan membahagikan roh mereka. Ada setengah roh akan pergi ke Valhalla, tempat di mana puak Viking ingin tuju apabila mereka mati. Selebihnya akan pergi ke syurga Firia yang dinamakan Flotvars. Sama seperti Tuhan Norse yang lain, Firia juga memerlukan kenderaan untuk bergerak. Dia menggunakan kereta ajaib yang ditarik oleh kucing. Firia sangat sayangnya kucing, memandangkan dia mempunyai kuasa. Benar atau tidak, hanya kita yang merungkaikannya. Yang keenam, The Flying Dutchman. Kapal Flying Dutchman ialah sebuah legenda maritim yang dikisahkan pada tahun 1700. Menurut legenda, pada awal sebuah kapal yang menghampiri pelabuhan semasa cuaca ribut yang teruk berlaku, malangnya kapal itu karam dipukul ombak walaupun sudah tidak jauh dari daratan. Ramai yang berdakwa mereka pernah melihat kapal karam yang berhantu itu. Dikatakan juga roh kapten dan anak-anak kapal itu disumpah untuk berlayar selamanya dan tidak dibenarkan pulang ke daratan. Menurut kepercayaan penduduk setempat pada masa itu, jika ada sesiapa yang terlihat atau terjumpa kapal hantu, maka dia akan mendapat nasib malang dan pertanda sesuatu buruk akan berlaku. Ini adalah satu fakta dari kenderaan dalam mitos yang anda tidak ingin naiki. Ia menjadi bualan di kalangan para pelayar untuk ratusan tahun lamanya sehingga ia diadaptasikan di dalam filem. Yang ketujuh, Takhta
terbang. Bagi negara yang punya sejarah selama ribuan tahun, cerita mengenai legenda Raja Purba, mereka kadang-kadang ditolak, ditokok tambah dan dibesar-besarkan. Kate Canvas adalah seorang Shah Ikran yang memerintah selama 150 tahun. Di dalam Hikayat Sahamis, dia telah membina sebuah takhta terbang yang mempunyai 4 tiang menegak ke atas dan dibawa oleh sekumpulan helang yang dilatih. Burung helang itu diikat kakinya pada takhta dan diletakkan ketulan daging di setiap hujung tiang. Burung helang yang cuba mendapatkan makanan itu menyebabkan takhta itu terbang. Kikenvus membina takhta ini supaya dia dapat terbang hingga ke negara China. Akhirnya, raja itu berjaya sampai ke negara China tepat pada masanya sebelum kumpulan helang itu keberatan dan berhenti terbang. Takhta itu kemudiannya jatuh terhempas, namun Kikenvus terselamat. Yang terakhir, kereta luncur Santa. Dalam legenda asal mengikut Saint Nicholas, dia akan berjalan dari satu rumah ke satu rumah untuk meninggalkan hadiah kepada kanak-kanak di dalam kasut mereka. Di Netherlands pula, dia menunggang seekor kuda kelabu bernama Slitweer Wadak untuk menghantar hadiah. Terbitan pertama yang menyatakan tentang kereta luncur Santa ini ditulis oleh seorang penulis tidak dikenali di bandar New York pada tahun 1821. Lukisan dipaparkan bersama cerita itu menggambarkan Santa sedang menaiki kereta luncur yang ditarik oleh sekumpulan rusa kutub. 2 tahun kemudian, idea mengenai Santa memiliki kereta luncur dan rusa kutub telah dipopularkan melalui satu puisi A Visit from St. Nicholas, di mana kini ia terkenal dengan nama The Night Before Christmas. Sejak dari itu, kereta luncur dan rusa kutub menjadi sinonim dengan watak Santa dan diadaptasikan di dalam banyak serta buku dan juga filem. Benar atau tidak, hanya kita yang mengungkaikannya.